Halo Football Force, bersama saya Audi Silvestra. Kali ini saya akan menemani Anda untuk menyajikan informasi seputar sepak bola dan pastinya sayang untuk dilewatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola. Hai semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe The Red Devils, berita Manchester United terbaru. Karena di setiap hari Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan di 300 ribu subscriber nanti kami akan giveaway iPhone 11 Pro buat kalian yang beruntung. Dan jangan lupa like komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Ini respon pemain yang diincar MU. Penyerang incaran MU Julian Alvarez buka suara terkait spekulasi kepindahannya ke Manchester United. Ia mengaku tak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Setan Merah. Beberapa hari terakhir muncul satu nama yang dikabarkan sebagai target transfer Manchester United. Ia adalah penyerang muda River Plate Julian Alvarez. Striker berusia 21 tahun itu dilaporkan jadi incaran Setan Merah. Bahkan Manchester United dilaporkan akan mendatangkannya pada musim dingin nanti. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Alvarez mengaku tak tahu menahu. Ia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. Namun Alvarez tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan River Plate dan bergabung dengan Setan Merah. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Saat ini saya hanya fokus untuk merayakan gelar ini. Dan kita lihat apa yang akan terjadi di Januari nanti, ujar Alvarez kepada Ole. Menurut kabar yang beredar, Manchester United sudah siap menawar sang striker. Alvarez memiliki klausul release yang cukup terjangkau. Ia bisa didatangkan dengan mahar 25 juta euro saja. Harga itu dikabarkan sesuai dengan budget transfer Manchester United, sehingga Setan Merah akan mencoba memboyongnya ke Old Trafford. Musim ini Alvarez menjadi andalan di lini serang River Plate. Ia bermain sebanyak 46 kali bersama raksasa Argentina itu. Penampilannya juga sangat tajam. Ia berhasil membuat 24 gol dan 15 assist bagi River Plate. MU pakai jalan dalam untuk rekrut Haaland. Manajer Manchester United Ralf Rangnick dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Erling Haaland ke Old Trafford. Sejak musim panas kemarin, Manchester United memang dirumorkan tengah berburu striker baru. Mereka membutuhkan pemain baru yang mampu menjadi tulang punggung lini serang mereka untuk beberapa tahun ke depan. Mengingat striker andalan mereka saat ini yaitu Cristiano Ronaldo tengah memasuki usia senja. Dilansir Manchester Evening News, Rangnick sangat ingin untuk mendatangkan Haaland ke Old Trafford. Ia bahkan menetapkan sang striker sebagai prioritas transfer mereka. Menurut laporan tersebut, Rangnick ingin Haaland menjadi striker baru Manchester United di musim depan. Rangnick menilai Haaland adalah penyerang muda terbaik di dunia saat ini. Ia mencatatkan jumlah gol yang sangat bagus di Dortmund, padahal usianya masih menginjak 22 tahun. Rangnick yakin bahwa Haaland akan menjadi mesin gol yang mematikan di masa depan. Menurut laporan yang sama, Rangnick mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangan Haaland. Salah satu caranya adalah dengan bermain belakang. Main belakang yang dimaksud adalah Rangnick baru-baru ini menghubungi Alfie Haaland yang merupakan ayah dari Erling Haaland. Rangnick mulai merayu sang ayah agar mau membawa anaknya ke Manchester United. Rangnick dilaporkan memiliki hubungan yang baik dengan sang ayah. Dan ia berharap sang ayah akan membujuk putranya untuk jadi bagian dari Setan Merah. Di musim panas nanti, klausul release Haaland akan aktif. Sang striker bisa ditebus di angka 75 juta euro. Harga ini relatif murah untuk pemain sekaliber Haaland. Atletico diprediksi kalahkan MU di UCL. Raksasa Liga Inggris Manchester United diprediksi akan dikalahkan Atletico Madrid pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Prediksi ini dibuat oleh sebuah superkomputer. Manchester United sempat menjadi sorotan pada saat undian 16 besar pekan lalu karena awalnya The Red Devils akan bertemu dengan klub bertabur bintang PSG. Akibat adanya kesalahan teknis saat pengundian, maka drawing ulang pun harus digelar. Hasilnya Manchester United akan berjumpa dengan Atletico Madrid. Kini superkomputer milik 538 memprediksi bahwa Manchester United akan tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions meski terhindar dari laga sulit versus PSG.
Superkomputer tersebut memprediksi bahwa kans kemenangan Manchester United di partai leg pertama hanya 23%, berbanding dengan 53% milik Atletico dan 24% hasil imbang. Meski demikian, Manchester United diprediksi 38% mampu memenangi laga leg kedua di Old Trafford. Dengan kemenangan, Atletico berada di angka 36% dan hasil imbang 26%. Secara keseluruhan, superkomputer tersebut memprediksi peluang Manchester United untuk lolos ke babak perempat final Liga Champions musim ini hanya 38%. Bahkan jika dilihat lebih jauh, superkomputer itu bisa memprediksi peluang Manchester United juara di Liga Champions musim ini hanya 1%. Menarik untuk melihat prediksi superkomputer ini menjadi kenyataan atau tidak pada Februari dan Maret 2022 mendatang. MU makin ganas jika dapatkan Kamara. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk memboyong Boubacar Kamara dari Marseille. Kedatangan Kamara pun bakal membuat Ralf Rangnick bisa memainkan formasi andalannya. Kamara adalah salah satu talenta muda yang sedang naik daun di Prancis. Ia menunjukkan performa yang sangat apik di lini tengah Marseille. Performa apik Kamara pun mengundang minat Manchester United. Belakangan rumor menyebut bahwa upaya yang dilakukan Setan Merah sedikit lagi akan berhasil. Kamara pun akan merapat ke Old Trafford pada Januari besok. Melansir The Sun, Kamara diprediksi akan langsung menjadi pilihan utama Rangnick di sektor gelandang tengah Manchester United. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Rangnick selalu menurunkan duet Fred dan Scott McTominay di sektor gelandang tengah. Namun kedatangan Kamara akan membuat salah satu dari mereka akan tersingkir. Opsi lain di posisi ini adalah Nemanja Matic dan Paul Pogba yang saat ini masih harus menepi karena cedera. Rangnick mengatakan formasi favoritnya adalah 4-2-2-2. Artinya akan ada dua pemain yang ditugaskan menjadi gelandang yang cenderung bermain menyerang. Dua nama yang sepertinya akan menjadi pilihan utama Rangnick adalah Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Belakangan ini Sancho memang mendapat kesempatan bermain yang lebih banyak di Manchester United. Dan ia mulai mampu membuktikan kualitasnya. Rangnick memang gemar memainkan duet striker sejajar di lini depan. Satu nama hampir pasti menjadi milik Cristiano Ronaldo yang musim ini tampil luar biasa. Sementara itu, satu nama lainnya kemungkinan besar adalah Marcus Rashford. Pemain internasional Inggris itu mempunyai kelebihan mampu bermain dengan beberapa gaya berbeda, baik sebagai penyerang tengah maupun sayap. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola.